どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。Oke, teman-teman, jadi di video kita kali ini kita main Bloxroot lagi, dan Bloxroot baru update teman-teman ya. Eventnya itu adalah Valentine teman-teman ya. Seperti yang kemarin gue live streaming, gue bilang bakal ada event, dan beneran ada event ya. Si Rip Indra udah nyiapin event, dan eventnya ini bisa dibilang sama kayak event yang kemarin itu sih, yang pas New Year itu ya. Kalian inget gak sih yang ngumpulin topi-topi gitu tuh? Nah itu kan ada limitednya teman-teman ya. Limitednya kalau gak salah topi apa gitu, kayak topi ulang tahun gitu lah ya. Nah kalau sekarang limitednya ini cuy. Nah kalian bisa lihat tuh ya, limitednya kayak kacamatanya si Doflamingo gak sih? Bisa dibilang ya, bisa dibilang kayak kacamata Doflamingo gitu lah. Eh bukan sih, kacamata siapa yang hati begitu ya? Gue gak tau lah. Ya pokoknya ada kacamata hati itu, gue gak tau efeknya kayak gimana. Tapi yang pasti kalian bisa ngedapetin itu lumayan banget teman-teman ya. Kalian bisa beli res reroll juga ya. Di sini ada res reroll juga ya. Selalu ada sih kayaknya kalau ini ya, res reroll. Lalu ada Boy Bliss udah pasti. Kalau yang dari tadi, yang tadi gue kasih lihat ada dough teman-teman, itu lumayan banget sih. Kalian kumpulin kalau bisa dapat lumayan, tapi nggak permanen ya. Boy Bliss nggak permanen. Dan ada beberapa Devil Fruit juga yang diganti teman-teman ya, bukan diganti sih, kayak di rework sedikit lah ya. Yaitu adalah Love sama String. Nah ini sekarang gue pengen coba Love dulu ya. Love habis itu kita baru pakai String deh. Gue punya Love nggak ya? Kayak gue punya sih. Wait, kita coba cek dulu. Apakah gue punya Love? Harusnya gue punya sih. Gue punya Love, gue punya Spider Fruit. Oh sekarang namanya Spider Fruit ya, bukan String tapi Spider Fruit. Oke, okay. Aneh banget sih. Tapi yaudah, kita coba ini dulu ya. Nih, aduh, ini bisa dibuangnya nggak? Buang aja nih bom anjing, burik minggir. Kita pakai dulu. Oh ya, by the way sebentar, sebelum ke Devil Fruit, sekarang ada yang kayak begini teman-teman ya. Jadi kalau ada satu teman di server kalian, itu XP kalian naik 15% cuy. Ini lumayan banget cuy, 1% loh. Jadi kalau misalkan ada 2% berarti 30% anjir. Ini kalian main bareng-bareng sama teman kalian, leveling bareng, enak banget sih. Karena XP-nya cepat banget, nggak perlu pakai 2 kali XP. Kalian bisa 2 kali XP sebenarnya kalau kalian banyak teman di sini ya. Itu lumayan banget sih. Oke, sekarang kita akan coba Love Fruit-nya dulu. Nih gue pakai, sayang banget sih sebenarnya gue pakai leopard, tapi ya ya sudah, demi konten teman-teman ya, demi konten goodbye leopard gitu kan. Ya Allah, ya ampun, belum kelar lagi masterinya 200 anjir. Ya udahlah, apa yang berubah? Heart shot. Oke, okay. Efeknya berubah ya, gila keren juga. Oke, okay. Cupid zone, semuanya anjir keren banget cuy. Aji keren banget. Oke, okay. Ya ini gue naikin dulu teman-teman ya. Gue naikin sampai 200 cepat, ini mah paling setengah jam doang. Abis itu gue akan langsung showcase ke kalian. Baru abis itu String ya. Kalau String gue udah gue ini sih, udah gue leveling, jadi String gampang. By the way, String yang berubah V1, ada yang berubah V2, ada yang berubah juga teman-teman ya. Tapi kayaknya nggak banyak sih dari yang gue lihat ya. Oke, okay. Gue akan leveling yang Love dulu. Kita ngeliat kayak gimana. Oke. Okay? Oke, teman-teman. Oke. Anjir gue udah nyoba, sumpah lucu banget pak. Ini Devil Fruit lucu banget sumpah. Oke, okay, yang pertama teman-teman ya, heart shot kayak begini deh. Ya, standar heart shot pada umumnya begitu doang. That's it. Damage-nya sakit banget sih. Damage-nya sakit banget dan cooldown-nya juga lumayan cepat teman-teman ya. Tapi dia bikin musuh mental gitu. Jadi kurang bagus buat farming. Itu bagusnya buat damage akhir-akhir lah. Nah, yang kedua cuy, skill kedua cuy. Ini enak banget nih. Ini skill yang dari tadi gue pakai buat farming nih. Cupid Zone. Kalian lihat tuh. Dia musuhnya dipaksa untuk di tengah-tengah gitu cuy, ternyata cuy. Gila, abis itu gue bisa heart shot gitu kan. Abis itu gue bisa pakai irresistible attraction, dimana ini kayak nge-stun gitu tapi ngedamage tuh. Tapi dia kayak bukan ke-stun sih, apa sih, kayak tuh jadi jalan ke kalian gitu loh, tapi dia gak nyerang gitu. Unik banget gitu kan. Tinggal pakai Cupid Zone lagi. Nah ini pak, skill yang terakhir lucu banget aja, best friend. Tuh pak, bentar dulu, kita Flamingo Red dulu ya. By the way, Flamingo Red itu kalian bisa nebeng aja. Coba naik gua. Dia bisa nebeng anjir, bisa semua bisa nebeng pak. Dan bahkan kalian bisa terbang sambil nyerang, lihat tuh. Gila enak banget pak. Ini enak banget sih buat farming sih, sumpah. Oh harus alay kah? Enggak, kayaknya gak harus alay deh. Bentar gue coba alay dulu kalau gitu. Alay dimana sih? Oh ya, Alay. Oke, okay. Masa sih harus alay? Kayaknya enggak deh. Tadi si Wasi bisa. Coba naik. Skillnya ke gua. Oh skillnya ke lu gitu kok. Oh, Oke. Bentar. Kita pakai ke dia. Oh tuh. Bisa nebeng anjing, lucu banget cuk. Sumpah lucu banget. Ini enak sih buat kalian mau farming sama teman kalian gitu kan, jalan jauh. Aduh gue pakai buel bisa muda gitu kan, nggak bisa terbang, nggak bisa naik ke atas itu tuh. Waduh ini enak banget nih pak.
Ini enak banget ini anjir. Dan ini makan sih jujur aja. Jujurnya buat farming enak banget. Pertama yang Cupid Zone ya. Lalu irresistible-nya juga ini enak banget, enggak mentalin musuh dan dia bahkan kayak ngecharm musuh kalian ya. Ini ngecharm sih bukan ngestun sih. Kayak ngecharm. Dia enggak nyerang sama sekali tapi kayak cuman ngikutin kalian doang gitu, kayak ngecharm teman-teman ya. Itu Cupid Zone enak banget. Cupid Zone enak banget. Abis itu skill terakhir ya Pak, gua kasih lihat ke kalian ya. Best Friendo di mana gua akan nge-spawn salah satu teman gua ya, lihat tuh. Jadi teman gua di Roblox itu akan ngikutin gua, lihat tuh. Vincent Slebe friend anjing, dan dia bisa nyerang siapapun cuy. Jadi kalau misalkan gua nyerang ini, dia akan nyerang nih. Best Friendo, help me. Tuh, best friend gua nyerang noh. Jadi buat farming enak banget anjir. Damn, buat farming enak banget sih. Cuman kayaknya kalau buat PvP enggak berguna sih. Enggak berguna itu. Soalnya dia lama banget jalannya dan dia enggak pakai skill apa-apa. Benar-benar cuma M1 doang tuh, lihat tuh. Jadi rada enggak berguna kalau misalkan dipakai untuk PvP ya, teman-teman ya. Tapi gila nih, udah best friendonya ngedamage gitu kan. Siapa yang gue spawn kali ini? Oke, siapa itu anjir? Gue gak tahu, pokoknya dari salah satu friendlist kalian lah anjir. Tuh, pakai baju Kiryu gak tuh anjir. Lucu banget anjir. Best friendnya bisa gue ajak terbang gak ya? Bentar, gue coba, apakah best friend gue bisa gue ajak terbang? Wah, gak bisa bro. Bentar, kok dia meledak pak? Bentar. Wait a minute, kok dia meledak sih? Gue F. Oh ya, bisa pak. Bahkan teman gue bisa gue ajak terbang anjing, lucu banget cok, sumpah cok. Oh ini enak sih. Buat kalian farming itu enak banget sih. Dia kayaknya gak ada despawnnya deh. Apa dia despawn ya? Berapa lama gitu dia despawn? Kok dia nge-skill sih? Enggak, itu sih ini nih pada nge-skill ya. Pada nge-skill tuh mereka tuh. Oke, ya itu dia untuk love fruit. Bagus banget pak sekarang pak. Damn, ini menurut gue salah satu buaya iblis terbaik buat farming sih. Salah satu yang terbaik ya, karena ada best friend. Lalu abis itu ada Cupid Zone. Dan kalian bisa nyerang kalau lagi terbang gini cuy. Jadi mirip-mirip merah-merah gitulah. Dan ini kan terbang kan gak pakai stamina ya. Kalian bisa lihat gak sih? Dia tuh terbang gak pakai stamina pak. Tuh lihat. Jadi kalian bisa terbang mulu sambil kalian AFK gitu. Misalkan kan AFK di mana gitu. Di sini misalkan. AFK di sini aja udah kalian hardshot terus aja. Kalau gak kalian AFK Cupid Zone terus gitu kan. Tuh bisa tuh. Kalau kalian mau farming mastery bisa cuy. Gila mantep banget anjir. Gigi Gaming, abis itu kalian tinggal spawn best friend. Best friend dong, dia akan nyerang semuanya tuh. Yo ampun, best friend gue langsung naik gak tuh. Woy turun lu kocak, bener-bener anjir. Ya, itu dia untuk love fruit. Sekarang kita akan ke spider fruit ya, atau string fruit. Oke, string juga ada yang dirubah nih. Kita makan aja cuy, kita makan. Oke, goodbye love fruit. Love fruit bagus sih, kalau mau pakai silakan teman-teman ya, bagus banget. Gila, best friend gue langsung hilang anjir begitu gue berubah. Oke. Langsung aja cuy, ini gue masih V2 ya. V2 katanya terbangnya berbeda gitu kan. Terbangnya berbeda, ah sama aja. Apa yang berbeda? Sama aja terbangnya ah. Sama aja terbangnya ya. Terbangnya sama aja, apa yang V1 yang terbangnya berbeda ya. Oke, gue coba thermal laceration dulu. Sama aja, oke gak ada yang berubah. Silk prison kayaknya masih sama juga sih. Iya masih sama juga ya. Jujur masih sama juga. Eternal white, kita lihat. Oke, Eternal White sama juga sih. Ini gue pakai hakinya warna putih sih. Heavenly Punishment. Oke, gue coba Heavenly Punishment. Kayak gimana? Oke. Gila. Oh, yang ngikutin warna tuh Heavenly Punishment, Pak. Jadi kalau kalian pakai Heavenly Punishment, itu warnanya ngikutin ini kalian. Warnanya ngikutin haki kalian ya. Ini karena haki gue warna putih. Coba gue ganti haki deh. Gue ganti haki warna di mana sih? Ganti haki warna itu di kastil bukan sih? Kita coba ke kastil dulu deh. Lucu banget sih. Buaya iblis ini enak banget anjir buat terbang-terbang gini cuy. Bener namanya dirubah jadi Spider-Man karena emang bener-bener kayak Spider-Man anjir, lihat tuh. Terbangnya lumayan ya agak lama sih emang sih, cepetan yang Flamingo Red tadi yang di ini sih apa? Yang di Love Fruit ya, lebih cepet. Ini kalau ini kan emang dia apa ya kayak ngegantung-ngegantung gitu, cuma kayak lama banget anjir. Tapi ya enggak apa-apa lah. Kita akan coba teman-teman, kita ganti ke V1 ya. Atau kita ganti ini dulu deh. Kita ganti warna haki dulu deh. Gue mau lihat apa aja yang ngaruh warna haki. Kayaknya yang V doang sih kalau dari yang gue lihat ya. Eternal White kayaknya sih sama aja sih. Yang Heavenly Punishment harusnya. Jadi kalau misalkan kalian ganti haki, dia ngikutin warna haki kalian gitu kan. Lama. Gue teleport rumah aja lah. Alright, let's go. Kita coba ganti warna haki ya. Gue ganti ke merah aja kali ya. Pure red, kita pakai pure red. Nah kita coba lihat pak ya, harusnya merah. Oke, kita coba Heavenly Punishment. Nah, ya kan, dia ngikutin warna haki kalian cuy. Gila keren sih ini sih, keren sih. Eternal red enggak ya. Silk prison juga enggak lah ya, dia karena cuma string gitu doang. Thermal juga enggak.
Iya, cuman yang heavenly punishment-nya, Pak. Oke, sekarang gue akan coba ganti ke V1. V1-nya katanya berubah juga gitu kan. Di mana V1-nya? Ini bukan sih? Oke, dia ngomong sama dia ya. Kita ganti semuanya aja, oke? Kita matiin aja semua. Oke. Kita coba Spider Wraith ya. Kayak gimana nih? Oh, masih sama kayak gitu ya. Multi-string attack. Masih sama. Overheated Spider. Oh, ngikutin warna haki tuh. Damn, oke. There. Oke. Ultimate Threat. Apa ini, Cok? Oh, tuh Ultimate Threat juga ngikutin warna haki ya. Terbangnya katanya sekarang beda, Pak. Beda ya, Spider Pet. Oh, masih sama. Terbangnya masih sama. Oke, berarti yang dirubah cuman warna haki doang ya. Ya gak sih? Yang dirubah tuh cuman kayak ada warna hakinya, tapi skillnya kayak sama aja sih. Kalau dari yang gue lihat ya. Iya, yang dari gue lihat kayaknya sama aja sih. Sama aja, sama aja. Sama aja, nggak ada yang beda, Pak. Nggak ada yang beda. Oke. Okay. Ya, itu dia teman-teman untuk update kali ini. Yang gue sangat amazed sama Lovefruit sih. Itu Lovefruit bagus banget, Pak. Literally kalau kalian maunya farming, teman-teman, itu bagus banget ya. Ini anjing bocil-bocil. Imagine, ya udahlah ya. Ya, kalau kalian mau farming, itu bagus banget sih, teman-teman. Kalian pakai Lovefruit ya. Damn, itu salah satu yang paling bagus sih kayaknya sih. Karena bisa nge-spawn friend aja tuh, Darkness Void friend tuh bisa di M1 anjing. Jadi kalian tinggal AFK aja gitu, terbang. Abis itu kalian nyerang-nyerang ke bawah aja. Abis itu ya udah easy gitu kan, farming aja cuy, gampang banget anjir. So ya, itu aja teman-teman untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk eventnya ya, dapetin limitednya ya, yang apa kacamata love itu ya. Itu kayaknya bagus juga sih, itu kacamata love sih. Kayaknya gue pengen ngumpulin juga. By the way, untuk cara ngumpulinnya kalian tahu lah ya, masa gak tahu sih. Ya tinggal lawan NPC aja yang selevel sama kalian gitu kan. Kalian pasti dapet sih, kayaknya dari tadi gue udah dapet deh. Let's see, harusnya gue dari tadi udah dapet sih. Di valuable ya. Harto, gue udah dapet kan 17 kan. Jadi cara ngumpulinnya gampang. Waktu itu kan konfeti kan. Sekarang hearts gampang banget teman-teman ya, tinggal lawan NPC aja kalian dapat. Oke. Okay. Ya, thank you buat teman-teman semua. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian enggak suka, subscribe jika mau, enggak usah di-subscribe. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye. Ciao.